Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan setinggi-tinggi kesyukuran Allah bagi lagi kita alhamdulillah peluang untuk hirup udara pada pagi ini, udara pagi yang segar, bugar, alhamdulillah, dan penuh barakah. Sesungguhnya berpagi-pagi itu sangatlah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan semua yang mendengar ini dalam keadaan yang sihat wal afiah, dan insyaallah siapa yang mungkin dalam keadaan kurang sihat, kita doakan biar mereka cepat diberi kesembuhan beserta pahala berkat kesabaran, insyaallah, alhamdulillah. Dan seronok pagi ni, hari Sabtu, kita akan sambung lagi insyaallah pengajian hadis daripada buku yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang dikumpulkan 40 hadis daripada hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah mulakan sesi kelas hadis ni, dah beberapa kelas, lebih kurang 4 atau 5 kelas, alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung hadis yang ke lima, insyaAllah. Hadis yang kelima, insyaAllah. Dan kita akan revise sikit hadis yang keempat sebelum ni. Okey. Sebelum kita mulakan dulu majlis kita dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah. Dan semoga kita berdoa, semoga Allah berkati majlis kita. Semoga Allah berkati majlis kita dan orang yang belajar ilmu atau belajar benda yang mengingatkan dia kepada Allah, para malaikat akan latadharu ajnihatiha. Maksudnya orang-orang yang ada ilmu ni, malaikat akan rendahkan, akan turunkan sayap-sayap dia sebagai tanda penghormatan pada orang yang belajar. Semoga Allah golongkan kita daripada orang yang belajar. Dan hadis yang awal-awal masa kita mula-mula saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man salaka tariqana. Mungkin ada yang ikut daripada first tu, mungkin dah hafal dah hadis ni. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan di atas satu jalan, yaltamisu fihi ilma, terpalit, tercalit, ada sedikit sentuhan belajar ataupun sentuhan menuntut ilmu dalam jalan dia tu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahhalallah, maksudnya Allah akan mudah-mudahkan sangat, sangat akan permudahkan dengan semudah-mudahnya. Sahhalallah lahu tariqan ila jannah, baginya jalan dia untuk ke syurga. Subhanallah. Sebab apa? Bila kita belajar, kita kenal siapa Allah, kita kenal siapa Rasulullah, kita tahu macam mana Rasulullah ni jaga kita. Hadis pasal makanan yang bagus, hadis pasal kesihatan, hadis pasal cara untuk jaga spiritual kita, rohani kita, jaga hati kita, jaga hubungan kita dengan mak ayah, jaga hubungan dengan adik-beradik, jaga hubungan dengan orang bukan Islam. Semua Rasulullah dah ajar dah secara sempurna, lengkap. Rasulullah sampaikan setiap yang Allah sampaikan pada dia, Rasulullah sampaikan pada kita supaya kita dapat rahmat, rahmatan lil alamin. Kan Rasulullah dihantar kepada kita sebagai satu rahmat untuk seluruh alam. So Rasulullah dah sampaikan, dah ajarkan. Bila kita tahu, oh banyak Rasulullah ajar aku, banyak Rasulullah ni caring pasal aku. Dia tak nak aku sedih, dia tak nak aku bergaduh, dia tak nak aku marah, dia tak nak aku tersisa di dunia. Dia nak aku happy di dunia, dia nak aku happy di akhirat. Oh, Rasulullah ni sayang kat aku. Jadi bila kita dah kenal semua ni, barulah kita nak ikut Rasulullah, barulah kita amalkan apa Rasulullah ajar, apa yang Allah perintahkan kita buat. Jadi bila kita buat semua tu, maka mudahlah jalan kita ke syurga. So lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita faham, dengan izin Allah, Allah bagi kita kefahaman,
lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pepatah Melayu, semakin apa? Semakin tak ingat pepatah Melayu. Semakin apa? Banyak ilmu dia, ada yang pepatah yang maksud dia macam nilah, semakin banyak dia tahu semakin tunduk. Apa keladi ke tak pasti lah. Siapa ingat ni? Orang-orang pakar-pakar bahasa ni semakin bagus semakin tunduk, maksud semakin humble. Jadi semakin banyak kita tahu tentang Allah, lagilah kita tunduk, lagilah kita humble, lagilah kita rasa aku ni hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah tahu semua akan berlaku pada hidup berlaku dalam hidup aku ni daripada awal sehinggalah ke akhir. Subhanallah. Maka bila kita sebut pasal perkara ini, kita ulang balik hadis yang latest kita belajar, hadis yang keempat tu yang diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Okey, Abdullah ibn Mas'ud atau juga dikenali sebagai Abu Abdurrahman. Okey. Dia riwayatkan inna ahadakum, kan? Setiap daripada kamu, sekejap, adakah yang jawab pasal resmi padi semakin berisi semakin tunduk. Siti Aminah Wahab, thank you. Yes, betul. Jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Ya, yeah, betul. Banyak manfaat lah, betul. So, itulah dia. Semakin banyak kita tahu tentang Al-Quran, tentang Sunnah, semakinlah kita akan tunduk pada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakinlah kita akan patuh pada ajaran Rasulullah SAW. Semakin tunduk, semakin berisi. Yes, betul. Bukan semakin berisi, susah nak tunduk eh. Okay. Jadi, kita baca hadis yang keempat. Siapa yang dah ada buku boleh rujuk, siapa yang tak ada buku tak apa dengar. Siapa yang masih ada peluang nak search Google PDF hadis 40 Imam Nawawi sekarang boleh, masih boleh buka lagi, okey. So hadisnya berbunyi An Abi Abdurrahman, diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman, bapa kepada Abdurrahman. Siapa bapa ni? Nama dia siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Kita selalu dengar nama yang kita selalu dengar, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, telah kata haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah ceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang dialah orang yang paling bercakap benar, dan dia juga dapat wahyu daripada yang paling benar, iaitu Allah Subhanahu taala. Sebab sekarang ni Abdullah bin Mas'ud dia nak ceritakan tentang perkara ghaib, maka dia kena pastikan orang yang sampaikan ni adalah orang yang tak menipu. Jadi Rasulullah adalah orang yang tidak menipu, dan dialah yang paling benar dengan kata-kata dia. Okey. Maka Rasulullah dia kata apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfah. Maksudnya setiap daripada kamu dikumpulkan ciptaannya, dimulakan penciptaannya di dalam perut ibu dia, duduk dalam perut ibu dia selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau nukleus. Thumma yakunu alaqah, kemudian setelah 40 hari berubah kepada next stage, stage alaqah, kemudian mudghah. Mudghah ni dah bentuk seketul daging, kemudian 40 hari lagi seketul daging, okey. Mithlu dhalik, thumma yursil ilaihi almalaikah, kemudian bila janin tu dah ada bentuk, dah ada dalam perut ibu tu dah ready, dah ada riwayat kata 120 hari, ada setengah ulama berpendapat 42 hari, ditiup ke dalamnya roh dan dituliskan apa empat perkara, iaitu rezeki dia, ajal dia, amalan dia, dan penghujung dia sama ada gembira ataupun sedih. Okey. Kemudian bahagian dua daripada hadis ni, saya baca ringkas sebab kita dah bincang pasal hadis ni minggu lepas. Dan secara ringkasnya, fawal ladhi la ilaha ghairuh. Dan Rasulullah kemudian bersumpah, dia kata, dan aku bersumpah dengan Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia, Allah SWT. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbuqu ilayhi alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-nar fayadkhuluha. Okey. Dan hadis sambungan dia, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbuqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ni hadis yang kita bincang
seorang tu dia buat perkara yang baik, buat amalan-amalan ahli syurga, buat kemudian berlaku apa yang telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, dalam kitab tu Allah dah tahu dah apa yang akan berlaku, maka dia pun betul-betul buat apa yang Allah dah tahu apa yang berlaku, dia pun buat apa yang Allah yang tahu tu apa, dia buat amalan ahli neraka, kemudian masuklah ke dalam neraka. Okey, dan begitu sebaliknya, ada yang buat amalan ahli neraka banyak sampai dia dah dekat sangat dengan neraka ni, banyak sangat dosa sampai seakan-akan jarak dia dengan neraka sejengkal saja, tetapi dia pada hujung dia, dia buat kebaikan, maka dia masuk ke dalam syurga. Dan kita dah bincang dah perkara ni. Kalau ada orang tanya, habis tu kalau macam tu, kita tak payah buat amalan apa-apa lah, sebab kita dah confirm dah tahu neraka atau syurga, kan? Rasulullah SAW dikata apa? Dia memang, apa tu? Ya, kita hanya buat perkara yang kita tahu. Kita tak tahu sama ada Allah dah letak kita dalam list syurga, semoga Allah kita letak kita dalam list syurga, ataupun na'udzubillah min dalik, Allah dah letak nama sekian-sekian ni dalam neraka. Kita tak tahu. Maka kita buat apa yang kita mampu, okey? Kita buat amalan-amalan, dan Allah SWT pun sebut dalam Al-Quran sebagai bukti ataupun sebagai jaminan, okey, jaminan untuk kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan, sebut bahawa Allah itu adalah Tuhan kami, kemudian beramal dengan pegangan tu, Allah Tuhan aku, aku ikut perintah dia, aku tinggal larangan dia, aku buat semua tu, thumma istaqamu, kemudian beristiqamah, berterusan buat macam tu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tak perlu ada rasa takut, rasa risau, dan tak perlu ada rasa sedih, sebab Allah tidak akan sia-siakan amalan kita, insya-Allah. Dan juga diriwayatkan dalam hadis juga, al-a'mal bil khawatim, maksudnya amalan-amalan kita yang paling utamanya adalah penutupnya, okey, penutup dia, kita nak penutup yang baik. Jadi kita sambung, tengok dulu macam mana crowd, okey tak? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. So kita akan sambung insya-Allah. Sekarang ni kita dah baca hadis yang kita baca minggu lepas, dan kita dah bincangkan pasal hadis ni. Last kali kita sentuh pasal hadis Hudzaifah ibn Usaid. Okey, hadis Hudzaifah ibn Usaid yang dikata apa, apabila selesai waktu, okey, selesai waktu 42 hari ni, akan Allah hantarkan malaikat, dan malaikat tu akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masa nak tulis tu dia akan bertanya, selepas apa, selepas dah dibentuk rupa manusia tu atau janin tu, dan diciptakan pendengaran dan penglihatan, kulit, daging, tulang, semua dah settle, kemudian malaikat tu akan bertanya, ya Rab, apa, malaikat tu akan bertanya, wahai Tuhanku, ya Rab, zakarun am untha, lelaki ataupun perempuan, fayaqdi rabbuka ma syaa, maka Allah pun tetapkan apa yang dia kehendaki, maka jadilah apa yang dia kehendaki. Wa yaktubul malak, maka malaikat tu pun tulis apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Thumma yaqulu ya Rab, kemudian malaikat tu, lepas tu malaikat tu tanya lagi, ya Rab, ajaluh, dia punya ajal macam mana pula? Allah SWT kata apa? Fa yaqdi rabbuka ma syaa, maka Allah pun tetapkan apa yang dikehendaki, kan? Allah, Tuhanmu menetapkan apa yang dia kehendaki. Maka malaikat tu pun tulislah apa yang Allah kehendaki. Kemudian malaikat tu tanya lagi, ya Rab, rizquh, wahai Tuhanku, rezeki dia macam mana pula? Maka Allah SWT kata apa? Fa yaqdi rabbuka ma syaa, maka Allah pun tetapkan apa rezeki dia tu, apa yang berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Maka ditetapkan, maka malaikat tu pun tulis, okey, tulis. Thumma yakhrujul malak bis sahifah, kemudian malaikat tu pun keluar, dan dia ada dah sehelai kertas ataupun sahifah ni, page lah, satu kertas yang dah ditulis dah semua, ajal saya bro hari, kan, ajal bila mati, bila rezeki macam mana, apa semua dah ditulis dah, semua orang, bukan saya seorang, semua sekali yang dilahirkan ke dalam dunia ni, semuanya ditulis, okey. Dan malaikat tu tidak tokok tambah, maksudnya dia tak tambah sikit atau
tak kurangkan sikit. Exactly macam mana Allah nak, macam itulah yang ditulis untuk kita semua. Subhanallah. Okay. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ni dialah satu-satunya yang ya'lamu ma fil arham. Okey, dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam al-arham. Okey. Sekarang ni kita kata doktor boleh tengok 5D, 3D, boleh tahu laki ke perempuan ke. Yes, tapi limited setakat itu sahaja. Tetapi hanya Allah yang mengetahui apa yang di dalam arham tu, janin tu macam mana nasib dia, macam mana rezeki dia, macam mana ajal dia, macam mana future dia, macam mana jodoh dia. Semua Allah dah tahu dah. Dan itu adalah ilmu Allah SWT, hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Okay. Dan ada dalam hadis ni dibincangkan, habis tu waktu bila ditulis ni? Adakah 42 hari ataupun 120 hari? Okay. Kebanyakan ulama berpendapat ditulis selepas 120 hari. Okay. Dan apa tu pembentukan tu pembentukan janin sebelum 42 hari dah dimulakan. Okey. Kita akan sambung. Hubungan janin tu dengan roh. Okey. Hubungan janin dengan roh ataupun badan, jasad kita dengan roh ni ada beberapa spot-spot yang trigger. Maksudnya hubungan jasad dengan roh. Okey, kita ni adalah satu ciptaan Allah SWT yang ada jasad dan juga ada roh. Okey, maka first kali adalah interaction. Maksudnya interaksi antara roh dan badan ni, yang first kali adalah ketika mana malaikat datang meniupkan roh masa kita dalam janin. Okey, kedua adalah nanti bila kita keluar daripada perut ibu kita. Okey, kemudian adalah waktu kita tidur. Bila kita tidur, roh akan diambil oleh Allah SWT. Sebab tu bila kita baca zikir sebelum tidur, kita baca doa sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya, ataupun Bismikallahumma ahya wa amut. Maksudnya dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Okay? So Bismikallahumma ahya wa amut, ataupun amutu wa ahya. Waktu tu roh kita akan berpisah dengan jasad. Okay? Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Sesungguhnya aku duduk di atas samping aku ini dengan namamu ya Allah, jika engkau ambil, maksudnya bila roh aku keluar diambil oleh engkau ya Allah, jika engkau akan simpan, maksudnya tak pulangkan roh tu, maka engkau jagalah roh aku dan letaklah tempat elok. Tapi kalau kau pulangkan, kau pulangkan, kau ampunkanlah dosa. Subhanallah. So doa-doa yang Rasulullah ajar ni semua cantik dan membuktikan bahawa roh kita memang diambil, dipisahkan daripada badan kita ketika mana kita tidur, kita mati. Kemudian keesokan harinya ataupun bila kita bangun tu, Allah akan bagi balik, akan masukkan balik roh dalam badan kita. So interaksi. Kemudian apabila kita mati betul, masuk dalam kubur, bila kita mati, roh akan terpisah dengan jasad kita. Okay. Kemudian nanti bila sampai waktu di hari akhirat nanti untuk dibangkitkan semula, ditiupkan semula roh kita masuk ke dalam jasad kita dan dibangkitkan semula. Subhanallah. So bila orang kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wataala, pada zaman Rasulullah tanya, yas'alunaka 'ani ruh, maksudnya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh, kan? Semua ini adalah Allah suruh jawab, semua ini adalah ilmu di sisi Allah SWT. Bab roh ni hanyalah Allah yang tahu, dan kita hanya akan tahu apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan pada kita. Subhanallah. Okey. Dan kita akan cakap pasal takdir. Okey, takdir, sebab kita cakap pasal apa, macam mana takdir ni adalah qadar. Maksudnya apa yang dah ditulis oleh Allah SWT dalam buku yang ditulis tu. Okey. Dan takdir ni ada empat benda. Okey. First kali al-am. Al-am ni adalah takdir umum. Okey. Dalam ayat Al-Quran, ma asaba min musibatin. Okey. Qala Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusin illa fi kitabin min qabl an nabraha. Tidak ada satu perkara yang berlaku, musibah, okey, yang berlaku di atas muka bumi ini ataupun berlaku pada diri mereka sendiri, kepada manusia ataupun di dalam dunia yang mereka duduk ni, manusia ni, tidak ada satu perkara pun yang berlaku dalam di atas muka bumi pada dunia ni ataupun diri mereka sendiri, illa fi kitabin min qabli an nabraha, melainkan perkara itu telah tertulis di dalam
buku, okey, telah ditulis, dah tertulis, min qabli an nabra'aha, sebelum benda tu berlaku, inna dhalika 'ala Allahi yasir, dan ini semua perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya senang. Benda ni dah ditulis dulu lama dah ditulis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Innallah. Ha, okey. Boleh siapa yang sempat catat boleh catatlah. Tak catat tak apa. Dengar dan faham, sampaikan insya-Allah. Niat untuk sampaikan. Innallaha kataba, sesungguhnya Allah telah pun menulis. Maqadir al-khalaiq, maksudnya takdir-takdir ataupun kadar-kadar semua, tetapan-tetapan semua dah ditulis untuk semua makhluk. Al-khalaiq qabla khalqis samawati wal ard, qabla 50,000 sana, sebelum Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi, sebelum Allah ciptakan semua tu, Allah dah tulis dah semua takdir-takdir kita ni. Okey, sebelum 50,000 sana, maksudnya 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maksudnya 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit, bumi dan universe apa semua ni, Allah dah tulis dah kita punya permulaan sampailah akhir kita. Nak, sebab apa hadis Rasulullah ni disebut, disampaikan kepada kita? Nak menunjukkan bahawa hebatnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dahsyatnya, tak tercapai akal kita. 50,000 tahun sebelum benda tu berlaku, okey, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum tu, kita memang roh pun tak ada lagi apa semua. Allah dah settle dah, semua dah ditulis dah apa yang akan berlaku daripada awal sehingga ke akhir dalam hidup kita. Dia ni beramal soleh, dia ni bertaubat, dia ni buat dosa, bertaubat, buat maksiat, bertaubat, mati masuk syurga, mati masuk neraka, semua dah ditulis dah. Nak menunjukkan ilmu Allah SWT tu unlimited. Allah tu yang maha bijaksana, maha mengetahui segalanya. So Allah dah boleh tahu dah, Allah tahu dah ciptaan dia sendiri, tahu dah apa akan berlaku pada dia ni. Okay, okay, subhanallah. So itu adalah takdir al-am. Okay, takdir al-am maksudnya di lauhul mahfuz, dah ditulis dah semua perkara. Okay, dan kemudian ada takdir yang kedua, takdir al-umri. Takdir al-umri ni adalah takdir yang telah ditulis dalam perut kita. Dalam perut kita pula, dalam perut ibu kita. Masa kita dalam janin tu, ditulis ajal, kita punya rezeki. Yang tadilah kita bincang dalam hadis tu, syaqiyun aw sa'idun, sedih atau gembira. Kita punya penutup macam mana, kan? Semua ditulis di dalam perut ibu, masa kita sebelum dilahirkan. Okay, kemudian takdir as-sanawi, maksudnya setiap tahun ni, setiap tahun, takdir as-sanawi, takdir yang berlaku setiap tahun, iaitu waktu bila? Fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadar yang akan datang, insyaAllah bulan Ramadhan akan datang, datanglah malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Fiha yufraqu kulli amr hakim, maksudnya pada malam Lailatul Qadar tu apa tu, ditetapkan lagi kadar-kadar, maksudnya ditetapkan lagi takdir-takdir untuk orang ramai ni, maksudnya orang yang pada malam Lailatul Qadar tu. Ini pada setiap tahun. Dan juga ada at-taqdir al-yawmi, maksudnya setiap hari. Okey, kullu yawmin huwa fi sya'n. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Kullu yawmin huwa fi sya'n, maksudnya setiap hari Allah tu dia ada buat perubahan lah, dia akan buat sya'an. Sya'an ni dia buat urusan dia, Allah akan tadbir urusan dia. Okay, make sure Allah akan buat yang ni sakit, Allah akan buat yang ni sihat, Allah akan buat yang ni kaya, Allah buat yang ni fakir, Allah buat yang ni dapat hidayah, Allah buat yang ni jadi sesat, Allah buat. So semua ada, ini semua adalah ilmu Allah SWT, perancangan Allah SWT. Semuanya sebenarnya bertujuan untuk menyedarkan setiap individu ni dengan cara yang masing-masing, dengan cerita yang masing-masing, dengan laluan yang masing-masing, perjalanan hidup masing-masing, untuk sedarkan setiap insan ni, siapakah Tuhan kita? Siapakah yang patut kita sembah? Siapakah yang patut kita ikut? Siapakah yang patut kita patuh? Apakah tujuan hidup kita? Setiap orang akan dapat daripada Allah SWT peluang untuk menuju ke Allah SWT. So bila kita nampak peluang tu dalam hidup kita, oh aku tahu, ini adalah perancangan Allah untuk aku kenal dia, untuk aku dekat dengan dia. So grab, ambil opportunity tu.
ambil peluang tu dan jangan sia-siakan. Okay? Selagi mana kita tak ambil, selagi itulah Allah akan bagi pengajaran, pengajaran, pengajaran untuk kita belajar sehinggalah kita tamat hayat kita, sehinggalah kita mati, kan? So, sebelum mati, selagi itu peluang untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, alhamdulillah. So, ini adalah satu lagi kata ulama, okay? Qala Ibn Daqiq Al-Aid. Okay, nama dia Ibn Daqiq Al-Aid. Senama dia. Okay, dia kata, As-sabiqah mastura anha. Setiap manusia ni, setiap insan ni, perkara-perkara lampau, okay, perkara-perkara lampau ni, mastura anha. Maksudnya, rahsia. Maksudnya, kebanyakannya kita tak tahu history seseorang tu. Kita tak tahu macam mana baik buruk dia, kan? Kita tak tahu. As-sabiqah mastura anha. Dan as-sabiqah ni apa maksud dia sebenarnya? Apa yang Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz. Kita tahu ke adakah kita ni ditulis sebagai ahli syurga atau ahli neraka? Tak tahu. As-sabiqah mastura anha. Maksudnya, apa yang Allah telah tetapkan untuk kita, mastura. Mastura ni dirahsiakan. Okey, tertutup, terhijab, kita tak tahu. Mastura anha. Wal khatimah zahira. Khatimah, penghujung kita zahira. Maksudnya kita, bila kita sampai penghujung itu, kita nampak orang tu mati dalam keadaan beriman ke, orang tu mati dalam keadaan tak beriman ke, semua orang akan nampak zahira. Okey. Wa inqilabun nas, ini penting. Wa inqilabun nas minasyarri ilal khairi kathirun. Dan perubahan majoriti ataupun umat manusia berubah daripada minasyarri ilal khairi, daripada buruk kepada baik, daripada kafir kepada muslim, daripada maksiat, ahli maksiat kepada ahli amal soleh. Okey, perubahan maksudnya penghijrahan. Biasa kita lagi faham kalau orang kat Malaysia ni, orang tu berhijrah. Kita dengar orang tu berhijrah daripada buat benda buruk, daripada ahli maksiat, daripada ahli perkara yang Allah tak suka, kepada ahli masjid, kepada ahli perkara Allah yang suka, ahli amal-amalan soleh, kan? So, perubahan daripada baik kepada buruk, inqilabun nas minasyarri ilal khairi kathirun, banyak. Dekat Malaysia pun kita tengok banyak orang yang berhijrah daripada buat baik, daripada buat jahat kepada buat baik, banyak sangat. Okey. Wa inqilabun nas minal khairi ila syarri nadir. Dan perubahan daripada ataupun hijrah orang-orang yang baik, amal soleh, sembahyang, tahajud, solat sunat, puasa, sedekah, tolong orang, ringan tulang, berkata perkara baik apa semua ni, orang yang baik berubah jadi jahat. Nadir, sangat-sangat-sangatlah sedikit. Sangat-sangatlah jarang kita nampak. Maksudnya dia ni, orang yang sentiasa sembahyang, apa semua ahli masjid, tiba-tiba dekat penghujung, masa dia nak mati, tiba-tiba dia cakap, aku tinggalkan, aku tak nak percaya dengan Allah semua, aku nak jadi kafir. Sangat-sangat jarang. Tetapi ramai tak yang berada di atas katil, deathbed dia, maksudnya dah nazak dah ni, ataupun dah penghujung nyawa dia, dia bertaubat. Sebelum dia nak mati tu, dia bertaubat. Ramai tak kita dengar? Ramai kita dengar kisah-kisah orang yang dah nak mati dan penghujung usia dia, bertaubat ke arah kebaikan. Daripada buruk ke jahat, banyak. Daripada jahat ke buruk, sangat-sangat jarang. Maka, ini adalah kata semangat. Ini adalah pegangan yang kita boleh pegang. Sebab orang kata, buat apa aku nak buat amalan baik? Habis tu, aku buat letih-letih je, masuk neraka juga. Tak. Kita tak tahu apa yang Allah telah tetapkan. Tatah kita ni Allah yang tetapkan masuk dalam ahli syurga. Amin. Kan? So, kita buat amalan baik. Buat amalan baik. Buat amalan baik. Siapa yang Allah tadi kita sebut, kan? Siapa yang buat amalan baik? Siapa yang kata Allah itu Tuhan aku dan ikut apa Allah buat apa semua, ikut apa Allah suruh, kemudian istiqamah, teruskan. Maka tiada, tak perlu takut, tak perlu risau. InsyaAllah Allah jaga. So, sampai hujung, penutup dia pun baik. InsyaAllah dah masuk ke dalam syurga. So, ni kata semangat lah. Okay? So, ni disebut oleh siapa? Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Okay. So, insyaAllah sekarang kita akan sambung ke hadis yang kelima. Okay? Hadis yang kelima. Sebelum itu, kita tengok dulu macam mana takdir al-am. Okay, subhanallah, Allahu Akbar.
takdir, tiada satu apa perkara yang berlaku terjadi atau melainkan semuanya sudah tertulis sebelum terciptanya tujuh petala langit dan bumi oleh Badariah Ismail. Ya, betul. Dan bukan sekadar itu, sebelum tujuh petala langit diciptakan dan bumi diciptakan, 50,000 tahun sebelum tu dah ditulis. Bukannya hari ini Allah nak cipta langit, semalam tu Allah tulis. Takdir tak? 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah dah tulis dah. Subhanallah. Okey, takdir al-am. Okey. Waalaikumsalam. Subhanallah. Tujuan sama, jalan cerita berbeza. Yes. Tujuan kita menuju Allah SWT, tapi ada orang diuji dari segi ini, ada orang diuji dari segi ini. Tetapi panduan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang mengikut Al-Quran, apa yang mengikut As-Sunnah, itulah jalan yang benar untuk menuju kepada Allah SWT. Bersyukur. Okey. Subhanallah. Okey. Alhamdulillah. So, insyaAllah, itu hadis yang keempat. Okey, kita dah ada empat, dah habis empat hadis, dan hari ini insyaAllah kita akan sambung hadis yang kelima. Okey, hadis al-khamis an ummul mu'minin Aisyah ummu Abdullah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alaih. Wa li muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Okey, so siapa yang ada buku hadis boleh buka hadis ni yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW. Okey, hadis yang kelima. Okey, boleh buka siapa ada PDF syarah hadis yang kelima ni. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, so hadis yang sebelum-sebelum ni diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, anak kepada Umar, Abdullah. Kemudian hadis yang kelima diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Okey, anak kepada Mas'ud, Abdullah. Okey, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Hadis yang kelima hari ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Abu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Okey, diriwayatkan oleh siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Semua dapat Okey. So hadis dia, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang bawa perkara yang baru di dalam agama ini, sesuatu perkara baru yang bukan daripada agama ini, maka ia ditolak. Maknanya apa-apa sahaja benda baru di dalam agama yang sebelum ni tak ada, okey, maka ia ditolak. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksud dia ada di dalam Sahih Bukhari dan juga ada di dalam hadis Sahih Muslim, di dalam buku Sahih Muslim. Dalam dua-dua kitab hadis yang utama ni ada hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Okey. Itu dalam Bukhari. Sahih Muslim, man amila amalan, siapa yang lakukan sesuatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada berpandukan Al-Quran ataupun As-Sunnah, fahuwa raddun, maka ditolak. Sebab itulah kalau semayang, Allah kata aqimus solah, kita buat zakat, wa ita'iz zakah. Allah kata buat haji, fahajjul bait. Allah kata puasa, wasawmu ramadhan. Maksudnya setiap perkara yang kita buat tu ada dalil dia. Ya, kan? Kita ucap syahadah pun ada dalil dia. Kita semayang ada dalil dia. Kita mengaji ada dalil dia. Kan? Kita berzikir, wadhkurullaha bukrata wa asila, ada dalil dia dalam Al-Quran. Allah suruh berzikirlah pada waktu pagi dan waktu petang. So, semua apa yang perkara kita lakukan, semuanya ada dalil daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka bila ada dalil, maknanya benda tu valid. Kalau kita buat sesuatu perkara tapi tak ada dalil, tak ada sumber, tak ada asal, maksudnya kita benda tu kita cipta sendiri, maka benda tu kalau dianggap sebagai sebahagian daripada agama, rejected, ditolak. Okey, sebab benda tu bukan berasal daripada source yang betul, bukan berasal daripada sumber yang betul, bukan berasal daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Okey, itu basic makna hadis tu. Nanti kita akan bincangkan lagi. Sekarang kita akan
kenal siapa Aisyah radhiyallahu anha, ar-rawiyah. Maksudnya siapakah perawi hadis ni? Siapa yang meriwayatkan hadis ni? Yang meriwayatkan hadis ni adalah isteri Rasulullah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Okey. So kenal dia Ummul Mukminin. Semua isteri Rasulullah diberi gelaran Ummul Mukminin. Okey, ibu kepada orang-orang yang beriman. Dan semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Rasulullah tidak boleh dikahwini semula. Maksudnya tak boleh pula ada sahabat nak kahwin pula dengan isteri Rasulullah, tak boleh. Okey, ibaratnya seperti ibu kita. Okay, kita tak boleh nak berkahwin dengan ibu kita. Maka Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman, okey. Ummul Mukminin, Ummu Abdullah. Disebut kat sini dalam hadis ni Ummu Abdullah, ibu kepada Abdullah. Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Aisyah, dan Aisyah ni merupakan anak kepada siapa? Bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Maksudnya dia anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Okey, As-Siddiq. Dan Aisyah sendiri diberi gelaran As-Siddiqah. Okey, bapa dia As-Siddiq, dia perempuan As-Siddiqah. Dua-dua yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Taymiyah Al-Qurashiyah. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha ni dia daripada apa tu kafilah At-Taymiyah, okey, dan juga dia merupakan Qurashi, daripada Quraisy, okey. Dan Ummu Abdullah, kunyah ataupun nickname yang diberikan, macam sebelum hadis ni kita baca Abdullah bin Mas'ud diberikan nama Abu Abdurrahman sebab dia bapa kepada Abdurrahman, anak dia nama Abdurrahman. Sama juga dengan Abdullah ibn Umar, dia pun diberikan gelaran Abu Abdurrahman sebab dia bapa kepada Abdurrahman, anak dia nama Abdurrahman. Okey, ni pula Ummu Abdillah, ibu kepada Abdullah. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah ada anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada anak dengan Rasulullah dalam semua isteri Rasulullah tu, yang melahirkan anak Rasulullah hanya seorang sahaja, iaitu isteri Rasulullah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah saja yang ada anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semuanya tidak dikurniakan anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah Abdullah ni? Okey, Ummu Abdullah, kenapa diberikan gelaran nama ibu kepada Abdullah, Aisyah ni? Dan Abdullah ini sebenarnya siapa? Anak kepada adik Aisyah ataupun adik-adik perempuan Aisyah. Siapa? Asma. Okey, kita pernah dengar Asma bint Abu Bakar. Okey, Asma anak kepada Abu Bakar. Dia adik-beradik dengan Aisyah. Asma ada anak dan nama anak Asma ni adalah Abdullah. Siapa nama bapak dia? Zubair. Abdullah ibnu Zubair. So Abdullah ibnu Zubair merupakan anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Anak saudara dia, anak kepada adik-adik perempuan dia. So anak saudara dia Abdullah. Tetapi sebab sayangnya Aisyah ni pada Abdullah ni, ialah Aisyah pun dia tak ada anak, dia sayang dekat anak saudara dia, punyalah dia sayang, diberikan gelaran kepada Aisyah ni Ummu Abdullah, ibu kepada Abdullah, kan. Dan banyak kalau kat Malaysia pun kadang kita tengok contohnya anak kita tu dipanggil anak tu dipanggil mak dia, panggil ibu contohnya. Dia panggil makcik dia, dia tak panggil makcik, dia panggil atau dia tak panggil auntie ataupun dia tak panggil mama. Okey, mama ni sebenarnya bukanlah mak dia tapi makcik dia, cuma sebab rapat dia panggil mak. So benda tu perkara biasa. Dan sama juga berlaku dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nak menunjukkan bahawa isteri Rasulullah ke para sahabat ke, mereka juga manusia seperti kita, ada perasaan, ada kasih sayang, ada emosi, ada rasa terikat dengan satu individu, ada rasa sayang lebih kepada seseorang. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia sayang sangat dekat anak saudara dia. Dia pun tak ada anak sendiri, dia sayang ke anak saudara dia sampai diberikan nama dia Ummu Abdullah, ibu kepada Abdullah. Walaupun ibu sebenarnya adalah Asma, bukannya Aisyah, Asma. Tapi so kita nak kenal lagi siapa ni Aisyah ni, kan, siapa isteri Rasulullah, macam mana dia. Okey. Dan Aisyah radhiyallahu anha a'lamu nisa'id dunya 'ala al-itlaq fi amri ad-din. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah ni, dia lah perempuan yang paling alim, maksudnya paling ulama besar dalam perempuan semua ni,
di atas muka bumi ni, siapakah yang paling berilmu, siapa yang paling bijak, siapa siapa yang paling banyak ilmu agama, yang paling faham dalam perkara agama? Aisyah radhiyallahu anha, a'lamu nisa'id dunya. Maksudnya dalam banyak-banyak perempuan, Aisyah lah yang paling alim, dia lah yang paling banyak faham tentang agama. Okey, nak berbanding dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Rasulullah yang lain dan wanita-wanita yang lain. Okey. Apa bukti dia? Nanti kita akan cakap. Okey. Selain daripada dia merupakan orang yang paling wanita yang paling faham dalam agama, dia juga merupakan ahabbun nasi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga manusia yang paling dicintai oleh ataupun disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Abdullah ibn Mas'ud ditanya. Abdullah ibn Mas'ud, Amr ibn al-As. Okey, salah seorang sahabat Rasulullah, kita mungkin pernah dengar Amr ibn al-As. Okey, Amr ibn al-As ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, man ahabban nas ilaika? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Aisyah. Wa min ar-rijal qala Abuha. Okey, Amr ibn al-As dia pergi kat Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah kata apa? Aisyah. Okey, Aisyah isteri dia. Wa min ar-rijal, Amr ibn al-As ni dia tak berhati, sebenarnya dia nak dengar biar Rasulullah cakap nama dia, tapi yalah, dia just nak tahu. So dia tanya, okey, Aisyah radhiyallahu anha. Okey, itu daripada perempuan. Wa min ar-rijal, ya Rasulullah, kalau daripada kalangan lelaki, siapa yang kau paling cintai? Sebenarnya Amr ibn al-As ni mungkin dia jealous lah, dia nak Rasulullah cakap dia. Okey. Maka Amr ibn al-As bila dia tanya, daripada lelaki siapa? Rasulullah jawab, abuha, bapa kepada Aisyah. Rasulullah tak sebut pun nama Abu Bakar. Kata, siapa yang paling kau cintai? Aisyah. Siapa yang dari kalangan lelaki, siapa yang kau paling cintai? Bapa Aisyah, bapa dia. Okey, siapa bapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Abu Bakar dan juga Aisyah merupakan dua manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, so Aisyah ni yang meriwayatkan hadis ni. Okey, orang yang paling Rasulullah sayang, dia yang meriwayatkan hadis yang penting ni. Okey. Kemudian sebab apa dia sangat-sangat alim tu, sebab apa? Dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis dalam kalangan wanita. Rawat jamman ghafiran 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ahadithan kathiran. Berapa banyak hadis yang Aisyah telah riwayatkan? 2210 hadis. Sangat-sangat banyak. Okey. Dan hadis yang diriwayatkan oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain tak sampai 1/4 pun daripada apa yang Aisyah riwayatkan. Okey. Selepas Aisyah, Aisyah dapat paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah dalam kalangan perempuan, 2210 hadis. Selepas Aisyah, siapa yang paling banyak dalam kalangan perempuan? Ummu Salamah. Ummu Salamah yang kedua banyak meriwayatkan hadis selepas Aisyah radhiyallahu anha. Berapa banyak Ummu Salamah meriwayatkan hadis? Hanya 300. 300 pun banyak lah, tetapi maksudnya 300. Nombor 2 300 Ummu Salamah. Nombor 1 Aisyah radhiyallahu anha, 2210 hadis. Banyak. Okey. Kemudian yang lain-lain daripada isteri-isteri Rasulullah, ada yang riwayatkan 7 hadis, ada riwayatkan 10, ada riwayatkan 12, ada riwayatkan 15. So tu hadis-hadis. Okey. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha, dia wafat tu fiya fi sanah 57. Maksudnya dia wafat pada tahun 57 Hijrah. Okey, 57 Hijrah. Dan umur Aisyah radhiyallahu anha ketika dia wafat umur 63 tahun, sama dengan Rasulullah. Rasulullah wafat pada umur 63, Aisyah radhiyallahu anha wafat umur 63. Ayah kepada Aisyah, Abu Bakar pun wafat ketika Abu Bakar As-Siddiq tu berumur 63 tahun. Okey, subhanallah. Okey. Setakat ni okey ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bermaksud jika kita amalkan ilmu. Soalan daripada Nur Asma Saleh, Ustaz, bermaksud jika kita amalkan ilmu yang bukan dari dalil, akan adakah jatuh sebagai dosa? Wallahu alam, dosa pahala tu bukan urusan kita. Cumanya bila kita amalkan ilmu yang tidak ada berdasarkan, tidak dikeluarkan daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah,
maka sumber itu daripada sumber yang tidak pasti. Maksud ketulinan ataupun kesucian agama itu adakah benar datang daripada Allah dan Rasulullah ataupun tidak. Jadi bila kita amalkan sesuatu yang tak ada dalil, kita carilah dalil. Kalau jumpa dalil itu dan dalil itu sahih, betul, kita teruskan amal. Tak semestinya apa yang kita amal tu tak ada dalil, maksud memang tak ada, kita kena cari. Kalau ada, betul, rujuk kepada ulama, rujuk kepada yang mengetahui, kemudian sahih, betul, teruskan amalan. Kalau tak sahih, tinggalkan. Sebab apa? Kita hanya nak beramal perkara apa yang Allah ajar dan Rasulullah SAW ajar. Okey. Maka ini juga dibincangkan. Okey, sekarang ni kita bincang pasal hadis ni. Ada masa lagi insya-Allah. Okey. So kama zakara al-Imam Ahmad. Okey. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad. Man alladhi yaqumu biha hadha ad-din al-'azim. Okey. Okey. Imam Ahmad, okey, dia adalah yang Imam Ahmad pula. Imam ni, Imam Nawawi. Imam Nawawi yang menulis kitab ni, dia tulis apa, dia kata apa? Dalam hadis ni ada beberapa hadis yang merupakan tonggak kepada agama Islam, menjadi tiang yang support agama Islam ataupun merupakan asas-asas yang membina agama Islam. Ada beberapa hadis. Yang pertamanya adalah hadis Umar ibn al-Khattab. Yang mana? Yang hadis yang malaikat Jibril alaihi salam datang berjumpa Rasulullah, ceritakan tentang Islam, iman, ihsan, tentang tanda hari kiamat semua tu. Ya, itu salah satu. Okey. Kemudian juga hadis Umar juga, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berdasarkan niat. Siapa yang berniat kerana Allah dapat kerana Allah. Siapa yang dapat niat kerana wanita ataupun dunia, dapat dunia dan wanita tu tak dapat Allah SWT. Itu salah satu yang menjadi asas agama Islam. Okey. Kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kita bincangkan ni. Siapa yang lakukan satu amalan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ataupun berdasarkan apa yang Rasulullah ajar dan apa Allah suruh, siapa yang buat amalan ni, maka ia ditolak. So ini adalah yang kedua. Okey, asas, menjadi asas bagi agama Islam. Dan yang ketiga adalah hadis Nu'man ibn Bashir. InsyaAllah kita akan hadis yang seterusnya lah, belum lagi. So tiga hadis ni. So ini adalah salah satu daripada hadis, hadis yang menjadi asas ataupun tonggak kepada agama Islam. Okey. Berkata Imam Nawawi, okey, Imam Nawawi yang tulis kitab kita baca ni, yang kumpulkan hadis ni, yaqul al-Imam An-Nawawi, panjang apa dia cakap ni, hadzal hadis mimma yanbaghi an yu'tana bihifdhihi wa isti'malihi fi ibtal al-munkarat wa isha'at al-istidlal bih. Hadis ini adalah yang patut di beri fokus oleh orang-orang untuk hafal. Maksudnya patutnya kita hafal benda ni. Man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun. Pendek je hadis ni. Hadis ni patut diberikan perhatian untuk dihafal. Okey? Dan digunakan untuk menolak perkara-perkara yang tidak betul, menolak perkara-perkara yang tidak sahih. Hadis ni patut kita gunakan untuk menolak perkara-perkara yang tidak sahih. Okey? Wa isha'atil istidlalu bih kadzalika wa huwa mustamsik. Okey. Dan hadis ni digunakan sebagai dalil untuk mengatakan contohnya sesuatu perkara itu tak ada sandaran daripada ayat Al-Quran ataupun tak ada sandaran daripada sunnah Rasulullah SAW, maka hadis ni digunakan sebagai dalil untuk menolak perkara itu. Okey. Wa huwa mustamsakun fi raddi kulli muhdatsatin. Dan Imam Nawawi dia berpegang, dia tulis ni, dan dia berpegang kepada menolak perkara yang juga okey, sawa'un fil ibadat awil uqud awil uqud al mahrama, sama ada perkara yang baru ini datang dari dalam bentuk ibadah, mungkin ibadah baru, solat yang kita tak pernah jumpa, okey, ataupun ialah orang solat 4 rakaat tiba-tiba dia solat 6 rakaat contohnya. Okey, so perkara-perkara baru dalam ibadah ditolak. Okey, dan juga al-uqud al-muharramah, maksudnya kepercayaan, akidah yang baru. Tiba-tiba kita kata Allah ada dua, contoh, na'udzubillah. Ataupun kita kata perkara-perkara kitab Al-Quran ni, akidah kita kata Al-Quran ni ada yang tak betul. So semua bermain dengan akidah tu, semuanya ditolak berdasarkan hadis ini. Okey, ini maksudnya hadis ni macam perisai lah, menolak semua-semua benda yang baru yang tak betul. Okey, maka
Imam Nawawi berpesan semua yang belajar hadis ni patut jaga hadis ni betul-betul dan diguna pakai pada waktu-waktu yang sepatutnya. Bila kita jumpa perkara yang tak elok, kita tolak guna hadis ni. Okay? So at-tamassuk bis-sunnah. Okay? At-tamassuk bis-sunnah. Kita perlu berpegang dengan sunnah, berpegang dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Okay, ini ada sikit lagi, kita akan habiskan dengan ni, dengan kata-kata daripada Imam Malik. So, siapa Imam Malik ni? Imam Malik ni adalah imam yang pertama sekali, imam empat mazhab. Kan kita ada empat mazhab, Maliki, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, ada empat. So ada empat imam, okay? Dan Imam Malik ni merupakan yang paling awal sekali lah. Maksudnya dia yang bermula sekali. Imam Malik ni, Imam Malik ni selepas zaman Rasulullah, zaman para sahabat, dia merupakan tabi'in. Okay, tabi'in ni maksudnya dia sempat bertemu dengan sahabat, okay? Tapi apa apa tu imam tabi'in, okay? Dan Imam Malik ni dia duduk di Madinah, okay? Selepas tu Imam Malik antara pelajar dia, antara student dia adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah salah seorang student Imam Malik. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Mazhab Hanbali kan, dia merupakan student kepada Imam Syafi'i. So sebenarnya diorang ni related, okay? Imam Malik tu sebenarnya merupakan guru kepada Imam Syafi'i. Ada kisah-kisah dia lah, macam mana Imam Syafi'i datang apa semua, banyak. Imam Syafi'i pun juga merupakan guru kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. So, diorang semua ni sebenarnya tak ada nak bergaduh sesama diorang. Diorang pun bekerjasama, diorang pun cuba yang terbaik untuk terjemahkan Al-Quran dan As-Sunnah, sampaikan kepada kita dalam bentuk yang mudah kita faham, dalam fiqah apa semua kita belajar tu daripada diorang lah. Subhanallah, moga Allah rahmati mereka semua. Okay. Maka Imam Malik, dia sebut satu benda yang sangat-sangat penting. Dia kata apa? La yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ashabu. Sana kita translate, okey. Cara yang elok untuk umat yang akan datang ataupun umat sekarang perlulah merupakan perkara yang elok pada umat yang macam mana, sekejap. Salah. Kita cuba translate dengan lebih jelas. La yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awaluha. Okay? Tidak ada yang terbaik untuk umat sekarang melainkan yang terbaik untuk umat terdahulu. Yes. Itu adalah terjemahan dia. Tidak ada yang terbaik untuk umat sekarang. Tidak ada yang paling bagus untuk umat sekarang melainkan apa yang bagus untuk umat terdahulu. Maksudnya, apa yang terbaik untuk kita amalkan sebagai orang Islam, sebagai orang yang ikut Rasulullah, para sahabat, tidak ada yang terbaik melainkan kita buat apa yang terbaik Rasulullah SAW dan para sahabat telah lakukan. Maksudnya, Rasulullah buat haji macam ni, sekian. Rasulullah puasa macam ni, Rasulullah solat macam ni. So, waktu sekarang kita perlu sebagaimana yang Rasulullah SAW dan para sahabat buat pada zaman dahulu. Sebab solat yang dilakukan pada zaman dahulu, haji, puasa, zakat, semua yang dilakukan pada zaman dahulu adalah yang terbaik untuk kita lakukan pada zaman sekarang juga. Maksudnya, apa yang bagus Rasulullah buat, itu juga yang bagus patut kita lakukan pada zaman sekarang ni. Tak patut kita tolak apa yang Rasulullah dan para sahabat buat. Okay? Dan juga Imam Malik dia sebut lagi, man sanna sunnatan wa dhanna annaha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalah. Ini dia pendapat Imam Malik yang keras. Dia kata apa? Siapa yang sanna sunnatan, maksudnya dia mulakan sesuatu yang baru, okey, contohlah dia kata apa, seeloknya setiap kali apa-apalah, secara random lah, kita malas nak cakap apa-apa dia buat. Okey, kita patut buat amalan ini pada waktu ini, walaupun benda ni Rasulullah tak belajar, tapi kita patut buat amalan ini pada waktu ini, perlu zikir ini beberapa ribu kali, kena sebut ni, maka kita akan dapat ganjaran ni semua. Okey, dia dah reka benda ni dan dia dah buat sebagai satu rutin. Dia buat satu rutin untuk orang buat dan orang lain ikut. Orang lain ikut benda ni dan dia rasa benda ni sangat bagus. Benda ni yang paling bagus. Okey?
Ini maksud yang Imam Malik cakap ni lah. Dia kata apa? Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Maka dia sebenarnya mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah. Maksudnya Allah sampaikan wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah telah khianati wahyu tu. Sebab apa? Allah dah hantarkan wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah bagi kepada kita, tetapi dia tak bagi pula yang individu ni reka. Yang individu reka yang dia kata kita patut zikir banyak-banyak macam ni pada waktu sekian-sekian supaya dapatkan jalan benda ni. Kenapa tak, Rasulullah tak pernah ajar benda ni? Adakah Rasulullah sembunyikan perkara ini? Maksudnya kita nak katanya Rasulullah telah sembunyikan sesuatu daripada wahyu yang Allah berikan. La ilaha illallah, itu sangat-sangat jauh daripada kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan semua wahyu kepada Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan satu persatu secara terperinci semua yang Allah sampaikan pada dia. Cukup lengkap Al-Quran, hadis semua disampaikan, sehinggalah Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum. Maksudnya setelah Rasulullah dah sampaikan semua, Allah bagi pengiktirafan bahawa Rasulullah selesaikan. Rasulullah, Allah kata apa? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, waktu selepas hari Arafah tu, Rasulullah dah selesai Arafah, Allah menuju ke Muzdalifah. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni pada hari ini. Al-Yawma, ni 1,000 tahun lebih lalu berlaku. Al-Yawma akmaltu, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu. Al-Yawma atmamtu lakum dinakum, agama kamu. Aku telah sempurnakan agama kamu, dan aku telah sempurnakan nikmat aku ke atas kamu, dan aku telah redha bahawa untuk kamu semua ini Islamlah agamanya. Okay? So dah lengkap dah agama Islam daripada A sampailah Z, dah hujung, dah habis semua, dah lengkap. Maka inilah yang disampaikan daripada generasi ke generasi sampailah ke zaman kita sekarang ni, dan inilah yang kita amalkan. Subhanallah. Okay. Dan yang seterusnya, insyaAllah kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Tapi hadis ni memang walaupun pendek, tetapi merupakan salah satu asas utama agama Islam. Boleh rujuk lagi, boleh tengok lagi, boleh baca lagi pasal hadis ni, man ahdatha, yang diriwayatkan oleh Aisyah ni. Dan insyaAllah kita bincang lagi. Siapa ada soalan boleh bagi soalan, tak ada masalah. Apa tu? Dalam Facebook ke apa, insyaAllah. Dan kita sambung lagi kelas seterusnya biiznillah. Terima kasih banyak yang mendengar. Untuk recall, kita dah ada ni hadis yang kelima, kita dah bincangkan 5 hadis. InsyaAllah kita akan habiskan sedikit lagi syarah dia dalam awal hadis yang akan awal kelas yang akan datang, dan kita akan teruskan dengan hadis yang seterusnya, insyaAllah. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih, jazakumullahu khair. Insyaallah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Malif. Terima kasih semua.